Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini admin ke Pasar Bagurjo, yaitu Pasar Kemis. Kebetulan anak-anak minta gue untuk sarapan pagi, sekaligus kita melihat kondisi Pasar Kemis Bagurjo pasca dibongkar untuk diperluas. Ikuti terus channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen. Dari rumah admin ke pasar tidaklah jauh. Kalau dari pertigaan ini ke kiri itu balai desa, kita yang ambil ke kanan. Di sini yang biasa disebut perempatan lumbung karena sebelah kanan ada bekas penggilingan padi. Kita bentar lagi sampai, kita cari tempat parkir. Sebenarnya di pasar ini buka untuk pasar sayur mulai jam 1 malam, biasanya sudah banyak pedagang yang masuk. Dan gak jauh dari sini ada tempat parkirnya. Karena ini udah agak siangan, jadi sudah mulai sepi. Kita parkir dulu di sini. Ini sama anak-anak, kita mencari penjual kue. Ini kebetulan anak-anak pagi-pagi minta kue. Ini namanya Pak Trondo. Ini baru jam 5:30 tadi pagi. Kondisi sudah berkurang para penjual sayur yang keliling. Dan di sebelah kiri ini dulu banyak berjajar toko-toko, sekarang sudah dibongkar. Dan untuk perluasan pembangunan agar yang di pinggir-pinggir jalan bisa masuk ke dalam dan tidak mengganggu lalu lintas. Dan ini pertigaan Pasar Bagurjo, Pasar Kemis. Kalau yang lurus itu ke Blambangan, Masjid Blambangan. Kalau yang ke sana ke kiri
itu ke arah Dumuk Kantong, Muncar ataupun ke Palurjo. Dan kita beli kue di sini. Tuh abangnya ganteng banget kan? Ini udah langganan anak saya untuk beli jajanan di sini. Kalau enggak biasanya beli nasi pecel di sebelah selatannya yang jual kue ini. Setelah kita selesai belanja kue, kita sekaligus beli ikan untuk lauk sarapan pagi nanti. Untuk pedagang ikan ada di sebelah selatan. Ini kebetulan teman saya semua sekaligus tetangga. Setelah kita bayar, kita tadi banyak beli 1 kilo. 1 kilo hanya 10.000 guys, murah kan? Kita lanjut pulang karena habis ini kita masak-masak terus mengantar anak untuk sekolah. Dan sebelah kiri itu ada keponakan saya yang jualan tempe. Cuaca pagi ini agak sejuk karena agak mendung sedikit.
Oke teman-teman semua, kita lanjut pulang. Setelah masa-masa setelah sarapan baru ngantar anak sekolah. Untuk teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, komen, dan yang sudah subscribe saya doakan banyak rezeki, sehat selalu, dan masih dilindungi yang Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti saya dari awal berangkat sampai pulang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.